Hey, itu game bukannya sakit anjir golemnya? Nah, ini, wah gue jadi monster. Jadi monster lu kena gebok. Yo, lagi balik lagi bareng gue Mr. Octo Samter di game Iris M. Dan bagi kalian yang gak tahu ini game apa, ini adalah game MMORPG yang menurut gue ini mirip banget sama game Seal. Karena tipikalnya itu kayak dia ngeklik-ngeklik gitu, kalau gak salah ya. Koreksi aja kalau misalkan gue salah. Nah di sini tuh lihat tuh, ini gamenya tuh diklik, bukan pakai analog. Tapi ini bisa pakai analog juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, pengennya pakai klik-klik aja. Kalau pakai analog ini bisa, ya namanya juga game HP ya. Ini ya di sini gue jobnya warrior. Dan di sini banyak menu-menu yang bisa kalian jelajahi sendiri. Kalian kalau misalkan mau main game ini langsung aja download di link yang ada di deskripsi di bawah. Gue udah taruh dan kemungkinan besar gue bakalan pin komen juga nantinya. Dan ini sangat mudah guys. Di sini gue udah level 4. Di sini gue tinggal klik dan ya gue tinggal jalan ini tanpa perlu pusing-pusing. Dan ini mungkin ya game yang cocok buat kalian-kalian yang mau ngabisin waktu sambil mainin game yang menurut gue fun sih. Kalau misalkan untuk pecinta Seal apalagi ya, pasti ini kalian seneng banget nih kalau ada game-game MMORPG kayak gini. Apalagi ini di HP ya, bisa dimainin di mana aja, kapan aja, semau-maunya kalian anjir. Dan by the way, ini udah kelar misinya. Gua penasaran sih, ini tuh gamenya seperti apa gitu. Dan item-itemnya pun ini kayak gampang gitu. Kalau kita dapat, kita bisa langsung direkomendasiin pakai atau enggak. Kalau gua langsung pakai-pakai aja. Sih, kerjaannya mah pakai-pakai aja. Oke. Dan ini lagu-lagunya kayak lagu-lagu apa ya? Ya kayak lagu-lagu adventure gitu ya. Adventure enggak tuh, gua salah ngomongnya. Ini kayaknya bolak balik kayak istri kanan. Oke, okay, next aja kita. Mau betul di sini kalian nggak bisa ngeliat kursor gue ya. Ya sudahlah ya. Dan kalau lewat diterima, siap. Kita lanjutkan menghancurkan apa nih? Apa ini? Event. Hancurkan. Apa ini maksudnya? Suruh hancurin. Terus? Terus udah gitu. Disuruh ngancurin barang terus apa? Apa itu? Oh iya kan ini masih tutorial awal ya. Jadi gue masih ditunjuk-tunjukin gitu loh guys. Mungkin tadi maksudnya kalau misalkan ada item yang gak guna, bisa dibuang gitu loh sekalian. Maksudnya gitu mungkin ya. Oke, dapat XP lagi kita. Terus kerjaannya kita ngikutin misi aja. Asep-asep aja. Terus balik lagi dan gue level 6 ternyata. Cepet juga levelingnya di sini ya. Kayaknya gampang sih ini. By the way, kalian ada yang pernah mainin game ini nggak? Kalau misalkan ada, kalian tulis aja di bawah komentar kalian. Atau kalian yang pernah main Seal Online atau game yang mirip sama ini, komentar aja di bawah. Misalkan bang, gue udah pernah mainin Seal, atau bang ini gamenya mirip bla bla bla, mirip bla 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 begitu. Tinggal komen aja di bawah. Oke, ini dapat apa ya? By the way ini. Selikidi hutan pun. Waduh, selikidi gitu. Pencocokan sedang berlangsung. By the way ini gua settingnya pakai bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang kocak. Bahasanya tuh kocak kadang-kadang. Oke. Okay. Oh, anjir. Kenapa kita misinya ngetek-ngetekin ya? Padahal questnya itu selidiki hutan burn, apa harus sampai nemuin sesuatu? Wih, iya bener, kayaknya kita matiin dulu nih bocah-bocah ini nih, bocah-bocah merangkak ini sampai meninggal semua, baru questnya ntar ketahuan gitu. Mungkin ada item drop yang bisa menjelaskan. Dan by the way gue pengen minum gitu loh, entah kenapa. Ada golem. Ada golem. Darahnya kok sakit ya? Itu gebokannya sakit anjir golemnya. Ini, wah gue jadi monster. Jadi monster lu, kena gebok lu. Sakit anjir. Kok miss? Jago juga itu golemnya ngedodge.
Makan. Aduh, miss. Mati ternyata. Oh. Ternyata disuruh bunuh itu ya. Beruntung ini gamenya kalau nggak klik langsung otomatis. Kalau nggak gua bingung nanti. Ah, dapat apa nih kita nih? Dapat apa nih? Oh, Blade Wind. Apa ya? Gua nggak tahu gitu loh. Ini kalau misalkan kalian udah ada yang punya ini nih, kasih tahu level kalian di bawah guys. Screenshot kalau nggak, tag di Instagram lah tolong lah. Pojok kanan bawah ya. Oke. Kumpulkan esensi wombu. Oh, itu yang kayaknya yang ini deh. Yang tadi. Oh, yang ini. Bener. Bener yang ini ternyata. Ini gua sampai level berapa ya kira-kira nih mainnya? Soalnya gue ya kalian ya gue mau ngasih tahu aja ke kalian gitu, kalau game MMORPG itu di HP ada yang bagus gitu kan, apalagi pecinta yang mirip-mirip Excel dan lain-lain yang gue bilang tadi. Ini cocok lah, mungkin gue bakal kasih tahu si Apik nih. Ntar gue kasih tahu si Apik nih, entah dia bakalan cocok atau enggak sampai beginian. Soalnya ini kalau gue ngelihat si Apik main ya, itu bisa lama banget anjir main Excel itu. Bisa berjam-jam sampai nggak sadar. Kalau gue kan nggak begitu suka game-game MMORPG, gue lebih ke FPS. Tapi ya sebagai YouTuber yang baik yang mencari konten ya, selagi ada konten kenapa enggak gitu, kenapa nggak dilakuin. Saya dapat apa nih? Jadi ya semoga konten-konten gue yang sekarang-sekarang ini bermanfaat semua lah. Kemarin baru ada Free Fire tuh kan, game yang PUBG, mirip PUBG tapi di HP. Sekarang game yang mirip Seal tapi di HP. Semuanya aja, gue pecinta game mobile. Maaf-maaf nih, tolong lah ya, yang game-game mobile lah, email lah ya. Waduh, ini dapat apa nih? Dapat apa nih? Blue Mochis. Wah, ini mochi biru apa ya? Oh, Blue Mochis ini kah? Wah, lucu anjir. Kasihan anjir, itu mukanya, lihat deh. Mukanya kasihan. Kenapa dibunuh? Mukanya kasihan, Bos. By the way, di sini bisa ini bahasa dasarnya Cina deh kayaknya. Apa Jepang ya? Cina ya? Jadi kadang-kadang ada menu yang belum ke convert gitu bahasanya. Jadi agak-agak membingungkan, mungkin minusnya itu ya di game ini. Tapi selebihnya sih asik ya, khususnya bagi pecinta MMORPG yang gue bilang tadi. Dan by the way di sini kita bisa manual juga untuk nyerangnya, skill dan lain-lainnya bisa manual. Tapi kita juga bisa auto win gitu, auto in ya itu maksudnya. Oke, ntar gue sampai level 10 nih, gue kelarin dulu dah. Soalnya kalau misalkan gue tetap record nih, wah yang ada lama nanti videonya. Terus gue ngoceh mulu, bisa seret ntar. Terus kalau seret gak bisa bikin konten lagi, mandek YouTube-nya. Waduh, kemana-mana nih jadinya. Oke, kalahkan Blue Mochis. Oh, lagi sih. Ini misinya bolak-balik apa maunya? Tuh kasihan mukanya, kayak muka melas gitu kan. Dibunuhin mulu. Apa tuh? Kok agak ke pinggir gitu. Itu di situ ada kodok anjir. Itu kodok atau kadal sih? Kadal campur kodok anjir. Gila, bentuknya aneh-aneh aja nih. Ini perlukah aku jadi monster? Boom, gebok. Ini bedanya apa ya kalau jadi monster ya? Kalau boleh tahu ya. Darahnya makin tebel kang? Enggak kayaknya. Attacknya makin sakit? Enggak juga ternyata. Apa bedanya?
Guys, yang tahu bedanya tolong komentar di bawah ya. Gue gak bingung nih. Oke, mochis terakhir. Mochis terakhir. XP kita agak lama juga ya, by the way. Makin lama makin seret. Tapi udah biasa. Tapi udah level 9 tiba-tiba. Kumpulkan bunga angin. Bunga angin flower wind. Wind flower. Oh, udah kelar. Kok disediain sih? Bayangkan kalau ini gak ada quest otomatisnya sekali lagi, guys. Kita nyari-nyari anjir, kemana itu? Bunga angin tuh, bunga angin yang gimana anjir? Bentuknya kayak gimana? Gak bisa. XP-nya 12.000 deh. Masukkan blue mochis. De apa anjir? Apa tuh? Apaan tuh? Gue cuma gak klik-klik doang tadi. Kelar kah tiba-tiba? Wah? Anjir, kelar. Tiba-tiba kelar. Enchant nih. Kita bisa enchant senjata. Terus di enchant. Terus. Oh, jadi plus 2. Siap. Jadi plus 2. Oke, oke. Bentar lagi kita level 10, guys. Sampai level 10 kita kelar. Gue yakin nih, anak-anak MMO Pribiji pasti kerjaannya leveling. Gue yakin banget ini. Biar caranya GG. Temukan kane pra apa sih itu? Apa sih tulisannya? Ya, gak bisa dilihat lagi. Gak tau di mana sih lebih tepat. Oh. Oh, ini mamang kane. Aduh, mamang gak tuh. Oke. Kita sudah level 10 dan kita dapat reward apa nih, level up equipment box. Kita pakai. Kita buka, dapat pedang ornamental, kalung veteran warrior, baju veteran warrior. Pakai semua, siap. Oh, pedangnya jadi keren. Pedangnya jadi keren. Ya udah guys, sampai sini aja mungkin untuk game kali ini dan ya review singkat gua. Gua enggak begitu paham juga tentang MMORPG. Mungkin kalian yang lebih paham komentar aja di bawah menurut kalian setelah cobain game ini seperti apa. Dan sekali lagi bagi kalian yang mau download gamenya langsung aja di link deskripsi atau di pin komen. Gua udah sediain buat kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe channel gua, aktifin notifikasinya untuk memastikan kalian gak ketinggalan satupun video dari gua. Dan jangan lupa juga follow sosmed gua yang di pojok kanan bawah karena di situ ada updatean-updatean terkait dengan channel gua ataupun yang di luar dari channel gua. So guys, gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.